Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam update PRU13 bersama saya Siti Sarah Ahmad Rusli. UMNO bahagian setiawangsa dikesan menyalahgunakan harta awam untuk mengadakan program parti mereka dengan mengadakan khusus polling agent dan county agent PACA di Dewan Besar Universiti Teknologi Malaysia UTM Jalan Semarak, Kuala Lumpur. Program setengah hari itu dihadiri kira-kira 300 PACA dari UMNO, MCA dan MIC setiawangsa. Majlis penutupnya dirasmikan oleh calon BN setiawangsa Dato' Ahmad Fauzi Zahari. Penggunaan Dewan UTM dalam waktu tempoh kempen pilihan raya umum ke-13 ini dilihat bercanggah dengan kenyataan yang pernah dikeluarkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. SPR sebelum ini menegaskan tindakan kerajaan sementara yang menggunakan harta awam dan kerajaan tidak melanggar undang-undang selagi belum masuk tempoh berkempen yang sebenar. Namun, penggunaan harta awam tidak lagi boleh digunakan sewenang-wenangnya selepas bermulanya waktu berkempen. Dari berjuang melalui lukisan di dalam akhbar, laman web dan pameran lukisan, kini lukisan kartun yang dihasilkan oleh kartunis Zunar terpampang di papan-papan besar. Pelbagai jenis lukisan yang dibuat Zunar atau nama sebenarnya Zulkifli Anwar Ul Haq kini dipasang di tepi-tepi jalan dan pusat perhimpunan orang ramai. Zunar membuat perkara ini bersama dengan rakan-rakannya yang bertungkus lumus mahu memenangkan perjuangan rakyat dalam pilihan raya umum kali ini. Jika disoroti, nama Zunar mula popular melalui majalah kartun gila-gila. Kemudiannya, beliau menjadi kartunis utama akhbar harian. Apabila reformasi meletus pada 1998, Zunar menyertai harakah sebagai kartunis dengan akhbar milik PAS itu dan sumbangan utama beliau adalah ketika membuat keluaran khas harakah untuk pilihan raya pada tahun 1998. Ketika itulah, harakah berada di kemuncaknya apabila diedarkan 350,000 naskah setiap keluaran dan 380,000 naskah menjelang hari mengundi pilihan raya umum 1998. Hasilnya, dalam pilihan raya itu, PAS mendapat dua buah negeri iaitu Kelantan dan Terengganu di samping dapat menghantar 27 pemimpinnya ke Parlimen. Sekian sahaja dari update PRU13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami melaporkan daripada perspektif yang sebenar.